Hadirin Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden, kehadiran para peserta pada hari ini tidak lebih adalah memang ingin mensukseskan program yang telah Bapak canangkan. Bapak Presiden dan para hadirin yang kami hormati, di saat sosialisasi pengampunan pajak yang kita mulai pada tanggal 21 Juli yang lalu, kami telah menyampaikan bahwa Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak adalah kebijakan perpajakan yang sangat diperlukan oleh wajib pajak untuk dapat melaporkan SPT-nya secara benar dengan mencantumkan harta dan hutangnya dengan tepat. Pada kenyataannya, mayoritas wajib pajak belum melaporkan SPT-nya secara akurat, sehingga dapat dibayangkan keresahan dan efek negatif yang terjadi apabila upaya penegakan aturan perpajakan dan keterbukaan informasi atas wajib pajak untuk kepentingan perpajakan diberlakukan tanpa adanya undang-undang pengampunan pajak terlebih dahulu. Pengampunan pajak ini akan membuat tax base kita menjadi luas dan meningkatkan tax ratio kita. Dan APindo meyakini keberhasilan program pengampunan pajak ini akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan. Partisipasi aktif pelaku usaha dan masyarakat luas melalui kehadiran dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rangkaian sosialisasi dalam dua minggu terakhir di Jakarta ini juga mempertebal optimisme kami terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pengampunan pajak yang diharapkan dapat mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan. Bapak, saya kaget. Waktu di Surabaya, saya diberitahu undangannya 2.000. Yang datang 2.700. Waktu ke Medan saya diberitahu, Pak, undangannya 3.000. Banyak banget di Medan. Yang hadir 3.500. Di sini saya diberitahu hari Jumat, Pak, nanti yang hadir, Bapak harus hadir. Karena yang hadir nanti 5.000. Saya udah 5.000 aja kebayang banyak banget. Ini tadi dilapori oleh Pak Ariyadi, Pak, sekarang yang hadir 10.000. Tadi saya sampai ke belakang tuh mau saya buktikan ini benar enggak sih jumlahnya. Jangan-jangan kelihatan yang di depan saja, belakang. Ternyata sampai belakang memang penuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita tahu semuanya tekanan ekonomi global, tekanan ekonomi eksternal terhadap pertumbuhan ekonomi kita, semuanya kita merasakan. Dunia usaha yang paling sangat merasakan, rakyat juga ikut merasakan. Dan sekarang ini semuanya sama, semua negara sama. Berebut investasi, berebut arus uang masuk, rebutan semuanya dengan segala kebijakan. Semuanya berebutan, berebutan arus uang masuk, berebutan arus modal masuk, berebutan arus investasi masuk. Terus Indonesia seperti apa? Kita juga membuat kebijakan-kebijakan terobosan lewat paket ekonomi 1 sampai 12. Sementara ini nanti akan dilanjutkan lagi. Tetapi yang paling penting sekarang ini memang dua hal, arus uang masuk, arus investasi masuk. Padahal kita tahu, kita semuanya tahu bahwa negara kita ini duitnya banyak. Ada yang disembunyikan di bawah bantal, ada yang di bawah kasur, ada yang disimpan di luar. Inilah kenapa teks amnesti ini, undang-undang amnesti pajak ini kita berikan. Untuk apa? Untuk memberikan kepastian hukum, untuk memberikan payung hukum agar yang memiliki uang tadi yakin bahwa kalau nanti sudah mendeklarasikan asetnya, kalau nanti sudah merepatriasi membawa uangnya masuk, itu sudah ada payung hukumnya yang pasti. Dan sekarang kita sudah punya
yang namanya Undang-Undang Tax Amnesty, Undang-Undang Pengampunan Pajak. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, uang tadi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Enggak apa-apa. Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita, karena saat ini kita memerlukan partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk negara, untuk bangsa. Saya tahu, saya juga mantan pengusaha, ada yang disimpan karena transfer pricing, ada yang disimpan di perusahaan-perusahaan yang besar juga alasan yang lain-lainnya, ada juga di perusahaan yang retail-retail juga, ada juga. Tetapi keinginan kita sekarang ini, marilah kita bawa, kita declare uang-uang itu agar bisa bermanfaat bagi rakyat, bagi bangsa, dan bagi negara kita. Karena apa? Saya ingin mengingatkan kita semuanya. Kita hidup di Indonesia. Kita makan di Indonesia. Kita bertempat tinggal di Indonesia. Kita mencari rezeki dengan kemudahan-kemudahan yang ada juga di Indonesia. Dibawa ke sini pun juga tidak berkurang serupiah pun uang-uang itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Uang itu juga utuh, dan kalau diinvestasikan, peluang yang ada di Indonesia, ini yang ketiga, peluang yang ada di Indonesia bandingkan dengan yang ada di luar. Di tempat kita peluang opportunity itu lebih baik, dengan return yang lebih baik kalau itu diinvestasikan. Saya yakin itu. Ya, bandingkan saja di tempat lain, berapa sih return-nya?